Pura Luhur Batu Karu terletak di Desa Wongaye Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Terletak kira-kira 60 km di sebelah utara Kota Denpasar, tepat di kaki Gunung Batu Karu. Di Pura Batu Karu dipuja ide Sang Hyang Widiwase dalam manifestasinya sebagai Dewa Mahadewa atau Panembahan Sakti Penataran Bali yang memberi hidup bagi sarwa tumuwo atau segala jenis tumbuh-tumbuhan. Sejarah pendirian Pura Batu Karu terdapat dalam beberapa naskah tradisional kuno. Dalam Babat Pasek dikisahkan mengenai turunnya beberapa orang suci dari Gunung Semeru di Jawa Timur ke Bali. Di antaranya Betaru Tumuwo yang berparahyangan di Gunung Batu Karu. Hal ini berkaitan dengan catatan kuno di keluarga Kubayan, Desa Wongaye Gede yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut catatan tersebut, leluhur awal mereka berasal dari suatu desa di India yang kemudian bermigrasi ke tepian Sungai Gangga, India. Di sana, leluhur mereka mengadakan semadi dan mendapatkan wahyu datang ke Pulau Bali, tepatnya ke wilayah sekitar Gunung Batu Karu sekarang. Disinilah beliau menemukan pelinggih berupa lingga dan yoni yang telah ada sejak lama. Beliau mengembangkan areal ini yang menjadi cikal bakal Pura Batu Karu sekarang. Mulai zaman itu hingga kini, secara turun-temurun, keluarga Kubayan keturunan Kiai Agung Pasek Kubayan mengempon Pura Batu Karu atau yang dikenal dengan sebutan Pasek Kubayan. Catatan lainnya yang mengungkapkan sejarah Pura Batu Karu terdapat dalam Lontar Usane Bali. Lontar ini menyebutkan Pura Batu Karu dibangun oleh Empu Kuturan pada abad ke-10 Masehi saat pemerintahan Raja Masule Masuli di Bali. Saat itu Gunung Batu Karu masih bernama Gunung Kargang. Namun penelitian arkeologis terhadap beberapa peninggalan yang ada justru menunjukkan pura ini jauh lebih kuno. Kalangan arkeolog menafsirkan kemungkinan pura ini telah ada sebelum Empu Kuturan datang ke Bali. Empu Kuturan hanya memperluas dan menyempurnakan Pura Batu Karu. Thank you.
Pura Batu Karu memiliki struktur pelinggih yang unik dan berbeda dengan pura yang lain di Bali pada umumnya. Bila diurut berjajar dari utara, terdapat komposisi tiga pelinggih yang dinamakan persade, bukan meru ataupun gedong seperti yang ada pada pura-pura lain di Bali. Secara fisik, bangunan suci dari batu paras kuno ini menunjukkan kemiripan dengan candi-candi di Jawa. Dan menurut perhitungan ilmu arkeologi, diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Pura Batu Karu termasuk ke dalam kelompok Pura Satkayangan, sekaligus Pura Kayangan Penyingsingan Jagat atau Pura Padma Buwana di Bali, yaitu kelompok pura-pura utama yang berada di 8 penjuru mata angin dan di tengah-tengah. Kayangan Jagat merupakan tempat pemujaan seluruh umat Hindu memuja ide Sang Hyang Widiwase dalam berbagai manifestasinya. Fungsi pura Kayangan Jagat yaitu menjaga keseimbangan alam semesta beserta isinya dan diyakini menjadi tanggul spiritual Pulau Bali yang tersebar di berbagai daerah di Bali. Pura-pura utama ini diyakini memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan menjadi sentral spiritual umat Hindu di Bali. Memasuki Pura Batu Karu, kita akan melewati tangga batu untuk mencapai jabesisi dari Pura Batu Karu. Di sini terdapat sebuah bali kulkul, sebuah wantilan untuk tempat peristirahatan bagi para pemedet, dan dua buah pelinggih sedahan pengapit. Melewati Candi Bentar, kita akan memasuki jabet tengah dari Pura Batu Karu. Di sini terdapat sebuah bale lantang, bale pesandekan, dan bale lumbung. Di Jabe Tengah juga terdapat dua buah areal pura lainnya yang terpisah dari Jabe Tengah. Areal tersebut merupakan keriinan bagi Soroh atau klan Pasek dan sebuah areal yang disebut Linggih Gaduh. Linggih Gaduh yaitu tempat pemandian suci bagi betari-betari yang bersana di Pura Batu Karu dengan upacara berlangsung setiap 25 tahun sekali. Upacara ini terakhir kalinya diadakan pada tahun 1993. Melewati Candi Bentar, kita akan memasuki Utama Mandala dari Pura Batu Karu.
di utama Mandale terdapat pelinggih utama dari Pura Batukaru berupa 3 buah prasada. Bentuk prasada ini mirip dengan candi-candi kuno di Pulau Jawa. Di sebelah timur berjejer Meru Tumpang III, Stana Ide Pecalang Agung Dwi. Kemudian 2 Meru Tumpang V, Stana Ide Yang Petak, dan Ide Ngejawe Ngebaliang. Di sebelahnya terdapat rerimbunan pepohonan pinang yang sebenarnya merupakan salah satu tempat suci di Pura Batukaru dan disebut Linggih Kampuh. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, konon salah satu leluhur Kubayan pernah mencapai moksa di tempat tersebut dan hanya meninggalkan pakaiannya di tempat itu. Masyarakat setempat mengabadikannya dalam bentuk linggih. Kampuh dapat juga berarti pakaian, sehingga linggih ini disebut Linggih Kampuh. Kemudian terdapat Balai Penghiasan, yaitu balai tempat istirahat pemangku Pura Batukaru. Di sebelah timurnya terdapat 2 buah pelinggih, Stana Ratu Kasunaran, dengan banyak arca-arca kuno di sekitarnya. Di sebelah utara terletak pelinggih-pelinggih utama Pura Batukaru berupa prasada batu. Prasada bagian tengah merupakan stana dari ide Sang Hyang Widiwase dalam manifestasinya sebagai Dewa Mahadewa atau disebut juga dengan nama Panembahan Sakti Penataran Bali. Di sebelah kanan pelinggih Taksu Agung, sedangkan di sebelah kirinya stana dari ide Mas Ayu Layang Petak. Di deretan utara ini terdapat pelinggih lain berbentuk padme, namun tidak sebesar prasada tersebut. Di ujung kanan terdapat stana dari ide Bagus Panji, sedang yang di ujung kiri adalah keriinan dari Soroh atau klan Kubayan Desa Wongaye Gede. Berjejer di sebelah barat, dari utara yaitu Meru Tumpang Pitu atau Meru Bertingkat 7, stana dari ide Dewayan Demade. Kemudian ada sebuah bangunan suci yang disebut Aket, yaitu pintu atau portal yang menghubungkan dunia sekale dan niskale. Di sebelahnya terdapat Meru Tumpang 5 yang merupakan stana dari Dalem Made Kobetan. Lalu Meru Tumpang 3 yang seperti di sebelah timurnya juga merupakan stana dari ide Pecalang Agung Dwi. Lalu sebuah pelinggih yang disebut Pesimpangan Pekendungan dari Pura Tanah Lot. Kemudian terdapat pelinggih Keriinan Cokorde Tabanan dan yang paling selatan yaitu Keriinan Cokorde Badung. Di tengah-tengah utama Mandale terdapat pelinggih memuja ide Betari Rambut Sedane, sebuah balai gong dan balai sor panggungan, yaitu balai pesandekan untuk para sulinggih dan balai pawedan. Thank you.
pengempon Pura Batu Karu, yaitu masyarakat Desa Wongaye Gede beserta 7 desa adat lainnya. Tanggung jawab mereka meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap para pemedek yang datang ke Pura Batu Karu. Konon Desa Wongaye Gede dulu merupakan salah satu desa perdikan di Bali, yaitu desa yang terbebas dari segala jenis pajak dan memiliki otonomi sendiri. Ada kepercayaan di Pura Batu Karu, anak yang belum meketus atau belum berganti gigi susu pantang datang ke Pura Batu Karu. Meski terdengar tidak lazim, hal ini menjadi dreste Pura Batu Karu, sehingga harus diikuti. Banyak kejadian anak yang belum meketus diajak ke sana, akhirnya sakit dan seketika sembuh setelah diberi tirte Pura Batu Karu. Piodalan di Pura Batu Karu jatuh setiap Respati Umanis Dungulan atau setiap 210 hari sekali menurut kalender Bali. Hari piodalan ini bertepatan dengan Hari Manis Galungan atau sehari setelah Hari Raya Galungan. Zaman dahulu piodalan hanya berlangsung sehari. Namun karena para pemedek yang datang bersembahyang semakin membeludak, diperpanjang hingga Redite Wage Kuningan. Rangkaian ini diakhiri upacara mupuk kembang atau upacara nyinep yang dilakukan sebelum matahari terbit. Suasana Pura Luhur Batu Karu yang sejuk, tertata rapi dan asri membuat kita merasakan nuansa keharmonisan. Bila kita meluangkan waktu bersembahyang ke Pura Batu Karu, kesegaran dan kesejukan rohani akan terasa hingga lubuk hati yang terdalam.